kalian, mending bikin sendiri aja guys. Jangan ya, Mang Dadut nih, coba langsung sekali tiga guys. Nih, makan guys, bismillah. Maaf, ada iklan. Itu anak Mang Dadut lagi nangis. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Amang Dadut guys. Oke, jadi hari ini Mang Dadut mau mukbang telur gulung. Tapi spesialnya ini Mang Dadut mau masak dulu guys. Ikutin terus videonya. Oke, pertama kita panaskan dulu kompornya. Ini Mang Dadut niat banget ini demi kalian, bagi penonton-penonton Mang Dadut yang setia. Dan ini udah ada telur, ada bumbu-bumbu dan ada kompornya juga. Ini Mang Dadut sengaja beli kompor, dan biar nggak terlalu lama Mang Dadut sudah siapkan telur yang sudah diracik guys. Ini racikan ala Mang Dadut guys. Wah, sedap banget ini. Kita tunggu kompornya atau minyaknya panas dulu guys. Oke, belum panas. Oke, kita coba dulu dikit apakah udah panas minyaknya. Oh, belum guys. Kita tunggu lagi sekitar 3 menitan karena ini emang harus benar-benar panas guys minyaknya ya. Oke, sudah kayaknya sudah mulai panas. Kita saring dulu. Mang Dadut belajar masak ini dari istri Mang Dadut guys. Oke, kita coba, kita kecilkan dulu apinya. Kita kecilkan apinya. Sudah kecil, baru kita masukkan telurnya. Bismillah. Kalau agak gagal maaf ya guys, karena Mang Dadut ini belajar dan bukan apa namanya, tukang asli. Oke, kita jadi satu. Mang Dadut akan habiskan semua apa namanya, telur yang ada di sini. Maaf ya Mang Dadut kurang banyak bicara karena Mang Dadut fokus ini untuk masak telurnya guys, takut gagal. Nanti kalau gagal takut ditertawakan. Ini sudah kecium aroma harumnya ini. Wow, kayaknya lezat sekali guys. Jadi nggak sabar untuk mukbangnya. Kita peret-peret minyaknya biar nggak jadi lemak jenuh. Minyaknya sudah panas. Kenapa Mang Dadut ini bikin sendiri? Karena biar puas guys, biar banyak telurnya, biar nggak jadi pilih kasih, jadi biar suka selera. Oke, kita bikin terus sebanyak mungkin. Ini porsinya porsi-porsi jumbo ini. Wow, harumnya. Apakah kalian tergiur melihatnya apa tidak? Iya, buat kalian yang mau request silahkan tulis di kolom komentar. Mang Dadut mau masak apa atau mau mukbang apa, silahkan ditulis di kolom komentar guys. Jadi untuk menaruhnya apa namanya, menaruh telur ini emang harus dari atas guys ya, karena kalau dari bawah itu emang dia nggak bisa. Ini apa namanya, rahasia ini. Mang Dadut buka ini rahasianya, coba liatin kamera.
ini mah harus dari atas gini guys. Nah, jadi dia kalau dari bawah tuh nggak akan bisa. Ini triknya, emang duit bongkar nih. Ini ruangan penuh semua dengan aroma telur. Mang Dadut sekarang punya kameramen guys. Alhamdulillah hasil dari YouTube bisa sewa kameramen dari TikTokers. Oke, kita bikin terus sebanyak-banyaknya, kita kecilin lagi kompornya. Jadi ini mukbang tapi usaha dulu. Bikin sendiri. Ini harus seperti ini guys. Kita jangan takut sama cipratan-cipratan minyaknya ini. Nah, kita gulung, 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 gulung. Wow, lihat telurnya guys. Wow. Lihat minyaknya guys, kita harus benar-benar ekstra pres. Dan ini telurnya jangan full telur ya guys. Ini dicampur dengan air juga secukupnya, karena biar nggak terlalu kental. Set. Peres, peres. Oke. Kita kumpulkan di situ dulu. Oke, ini udah bikin berapa tusuk tuh, lumayan kalau ini beli guys. Jadi kita bikin sendiri aja, manfaatkan telur yang ada di rumah. Ini jatah apa namanya dapur selama sebulan nih telurnya ini. Mang Dadut bikin konten ini demi kalian guys. Tolong dibantu subscribe, like, komen, dan share ya guys video Mang Dadut ini, agar video Mang Dadut ini berkembang terus guys. Dan buat kalian yang sudah subscribe, terima kasih, semoga kalian sehat selalu. Oke, ikutin terus ya guys video Mang Dadutnya ini. Mungkin Mang Dadut mau skip dulu biar gak memakan durasi, karena masaknya cuma gini-gini terus. Ini guys hasil dari tadi Mang Dadut masak, baru dapat segini. Kita ikutin terus aja videonya ya. Bye bye. Oke guys, jadi ini hasilnya sebanyak ini. Ini lumayan buat Mang Dadut, kenyang ya kak, makan sore ya Mang Dadut. Nih, hasilnya mungkin menggoda. Oke guys, jadi lebih nikmatnya lagi kita kasih sambalnya guys, kita perocotin sambalnya. Wih. Oke, seperti biasa sebelum makan alangkah baiknya kita berdoa, berdoa dimulai. Amin. Guys, makan guys. Bismillah. Nah, untungnya masak sendiri tuh gini guys. Jadi kita bisa nyobain rasanya sendiri gitu. Ini sih enak banget. Makan guys, bismillah. Kita makan langsung sekali dua coba ya. Bisa tidak ya? Makan guys, bismillah. Ha. Enak banget, guys.
Buat kalian, mending bikin sendiri aja guys. Yang Mang Dadut nih, coba langsung sekali tiga guys. Nih, makan guys, bismillah. Maaf, ada iklan. Itu anak Mang Dadut lagi nangis guys, kita lanjut lagi. Makan, bismillah. Oke guys, kita lanjut lagi. Tadi terpotong oleh iklan ya, karena Mang Dadut apa anaknya nangis terus. Mari kita lanjut lagi review ininya, mukbangnya. Tambah lagi sausnya, sambelnya. Kita langsung coba sekali empat guys. Kita coba langsung sekali empat guys. Bismillah, makan. Maaf ya guys, maaf. Makan lagi, bismillah. Nah guys. Enak. Terakhir. Makan, bismillah. Oke guys, terima kasih kalian sudah menonton video Mang Dadut. Mohon maaf ini agak berisik, nggak kefokus ya, karena anak Mang Dadut menangis terus. Dan karena Mang Dadut ini bersama istri guys, istri Mang Dadut lagi megang kameramen, jadi nggak bisa ngurusin Alicia. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.